Usai membacakan nota pengantar perubahan APBD 2017 di DPRD Jember, Wakil Bupati Jember Abdul Mukit Arif menampik kemungkinan lemahnya koordinasi antara tim anggaran dengan Bupati Faida. Persoalan itu hanyalah dinamika dalam pembahasan KUPA PPAS perubahan APBD 2017. Tidak masuknya sejumlah kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemkab Jember dalam perubahan APBD 2017, menurut Wakil Bupati Abdul Mukit Arif, hal tersebut masih belum final. Kesepakatan kedua pihak tersebut akan dimasukkan setelah adanya masukan dari fraksi pada rapat paripurna DPRD Jember Kamis mendatang. Jadi bahwa ada masukan-masukan dari Dewan, dari Bangkat kemarin masih belum taruh kemarin, nanti mungkin pada hari Kamis itu kan akan banyak masukan ya dari teman-teman. Jadi fraksi-fraksi ya? Iya. Apakah faktor tidak dimasukkannya itu karena koordinasi dari Bangkat, dari tim Gar sendiri dengan Bangkat masih kurang masukan? Saya kira enggak, bukan ya. Jadi kalau saya berpikiran positif aja lah ya, positif aja. Nanti kita akan, ini merupakan sebuah dinamika kita. Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD mempertanyakan sejumlah rekomendasinya yang disetujui Bupati, namun tidak dimasukkan dalam perubahan APBD 2017. Hingga rapat paripurna penyampaian nota pengantar perubahan APBD 2017 Selasa pagi, tim anggaran Pemkab ternyata masih belum bisa menjawab terkait sejumlah rekomendasi tersebut. Dari Jember DKAJ, Jember 1 TV melaporkan.